liar yang ada transformasi balap. Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan yang kita laksanakan saat ini bukan seremonial, Pak Ketua. Kegiatan kita ini akan berkelanjutan, ikhtiar kami berkelanjutan, termasuk nanti sirkuitnya. Saya sudah minta Kasat Lantas Bekasi, Kasat Lantas Tangerang untuk mencari lokasi. Dan alhamdulillah di Tangerang Selatan, di Serpong sudah siap. Nanti kita akan akomodir, fasilitasi, kanalisasi adik-adik ini untuk wilayah daerah penyangga Tangerang. Nanti saya akan minta masing-masing Polres mencari tempat di wilayahnya masing-masing.